Ya, inilah track layang mesin yang dipakai untuk pemasangan bantalan-bantalan rel beserta relnya. Dan di belakang ini membawa kita akan coba untuk dari Tegal Luar menuju arah depo ke arah timur. Nah, di sini sudah tiang-tiang OCS sudah terpasang, bahkan kabel-kabel listriknya pun juga sudah mulai dipasang sebagai saluran tegangan listrik untuk mensuplai arus listrik untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan inilah tiang-tiang OCS dari arah stasiun Tegal Luar menuju arah depo. Sudah terpasang kabel-kabel listriknya. Tugas masing-masing. Dan jalan di samping dari rel ini sudah dicor. Cukup jauh juga ya dari stasiun Tegal Luar hingga ke depo Tegal Luar tempat untuk maintenance kereta cepat kendaraan petugas. Ini sudah sampai ke wis.
Wow, trek layang ini mau pemberangkatan ke arah barat ini, kemungkinan ke Muhammad Toha ini ada pemasangan rel dan bantalannya. Oke. Okay. Ya, inilah trek layang mesin yang dipakai untuk pemasangan bantalan-bantalan rel beserta relnya. Dan di belakang ini membawa gerbong-gerbong datar yang dipenuhi dengan bantalan-bantalan, juga membawa rel yang akan segera dipasang karena sudah beberapa hari tidak ada pemasangan rel dikarenakan masih ada pengerjaan di sekitar Muhammad Toha Kopo. Dan ini akan segera dibawa ke arah Kopo Tegaluar, Kopo Muhammad Toha. Ya, semuanya gerbong-gerbong datar sudah dipenuhi dengan bantalan. Yang di depan tadi adalah trek layang mesin atau trek layang mesin TLM yang bertugas untuk memasang bantalan maupun relnya. Ini gerbong-gerbong datar. Oh, tidak semuanya berisi bantalan, ada hanya beberapa gerbong tadi yang di depan. Sementara ini yang di belakang ini membawa rel saja nih. Rel yang dipasang berukuran 500 meter. Sehingga memang memerlukan panjang rangkaian ya lebih dari 500 meter. Oke, di dalam itu ada rel yang dibawa. Sugarna ya. Petugas tenaga ahlinya dari luar. Ya, kemudian di paling belakang ini didorong oleh gerbong watermelon DF4B warna hijau. Semuanya petugas-petugas yang ada. Inilah watermelon yang mendorong gerbong datar tadi. Ini ada dua buah watermelon. Mangga. Oke, ya kita akan ikuti. Ayo. Ya, kita ikuti saja ini perjalanan ke arah Muhammad Toha ya. Oke, dan di depan itu adalah depo Tegaluar. Gerbang depo Tegaluar. Ya, sekian dulu informasi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.